sampai sudunya ini bosku. Saya dengar informasi bawa daripada Malaysia, karena di sini tak ada yang sudu macam ini ya. Tak ada. Jangan lupa subscribe YouTube channel, like, comment, and share. Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya sekarang berada di kedainya Bang Slamet. Nah, kenal masih ingat tak? Masih ingat tak dengan Bang Slamet? Sekarang saya berada di kedainya. Sekarang Bang Slamet tengah buka kedai usaha sendiri berkat pengalaman daripada Malaysia. Apa yang diucapkan kira-kira? Selamat bosku Bang Sapi. Oh ya, selamat. Nah, kita akan order. Ada topinya, roti cani. Nah, kita akan order roti cani ya, dia? Iya. Kita akan order roti cani. Terus di ini arah order apa? Aku roti cani. Roti cani juga. Ya. Roti cani. Nah, roti cani terus Tom Yam. Apa sih? Tom Yam, mau kamu suka Tom Yam? Tanya Tom Yam-nya ada enggak? Nah, Tom Yam-nya ada. Kamu Dri order apa, Dri? Nasi goreng Pattaya. Nasi goreng Pattaya. Kamu tahu nasi goreng Pattaya? Makanya saya pesan. Penasaran dia. Nasi goreng Pattaya. Nasi goreng Pattaya itu bedanya dengan di Indonesia apa, Mbak ya? Nasi goreng Pattaya. Ini namanya nasi goreng selimut. Oh, nasi goreng selimut kalau di Indonesia, kalau di Malaysia Pattaya. Jadi diselimuti dengan telur ya, Bang Slamet ya. Nah, sekarang Bang Slamet ini tengah buat nasi goreng Pattaya. Jadi termasuk ini ya Bang Slamet ya, nasi goreng Pattaya termasuk hasil pengalaman dari Malaysia dulu ya, waktu kerja di restoran ya. Iya, Mas. Di restoran. Restoran mana, Mak, Bang Slamet? Cili Merah ya? Iya, belakang Hotel Concord. Oh, jadi Mas Slamet ini dulu kerja di restoran Cili Merah, belakang Hotel Concord ya? Kuala Lumpur ya? Iya. Oh, salam. Oh, salam ya? Oh, salam. Jadi dapat pengalaman dari berapa tahun kerja di restoran itu, Pak Slamet? 16 tahun. Jadi kerja di restoran 16 tahun, boleh buat masakan Malaysia ya. Apa termasuk nasi goreng Pattaya, roti cani, nasi lemak, apalagi Bang Slamet? Nasi berani. Oh iya, nasi berani. Nasi Arab. Nah, ini sampai sudunya ini bosku. Saya dengar informasi bawa daripada Malaysia, karena di sini tak ada yang sudu macam ini ya. Tak ada. Jadi sudu ini bawa daripada Malaysia. Karena untuk takarannya ya. Demi goreng kita. Ya. Jadi informasi bosku, jadi Bang Slamet ini juga dia masak ini ya, dia kerjasama dengan istrinya. Nah, kebetulan istrinya ini dulu pun mantan ex Malaysia. Tapi kalau di Malaysia warnanya merah gitu ya, Bang Slamet, sama juga? Sama aja. Oh. Sama merah. Jadi ayamnya tadi sudah ini ya, sudah dimasukkan dulu. Ya. Nah, nasi gorengnya sudah siap. Nah, sekarang Bang Slamet tinggal buat telurnya untuk bungkusnya ya. Nah, kita lihat bosku. Minyaknya dibuat sedikit supaya tidak terlalu banyak. Oh, caranya begitu. Baru telurnya dimasukkan. Nah.
Nis. Nah, ini nasi goreng Pattayanya sudah siap nih. Sudah siap. Iya, iya. Tinggal dieksekusi ya. Nah, siap bidang kan. Nah, iya Tri, ini Tri. Jadi khasnya Tri, khasnya ini ya inilah nasi goreng Pattaya itu kalau di Malaysia, ya kan, khasnya itu dibungkus dengan telur ya. Jadi prosesnya kayak tadi. Nah, kemudian sekarang mau buat ini, Pak. Selamat ya. Tom yam. Buat tom yam ya. Nah, jadi sekarang kita mau buat tom yam yang pesanan dari di SD. Lah, kamu kok tiba-tiba makan tom yam? Jadi sebelum ini sudah pernah makan tom yam? Udah pernah. Di mana? Di rumah, karena pernah dibawain sama kakak. Bumbunya dari Malaysia yang bumbu kemasan. Oh, bumbu kemasan. Oh iya, Bosku. Ya, jadi dulu kakaknya di ST ini kan pernah kerja di Malaysia juga beberapa tahun. Jadi waktu pulang dulu dibawakan bumbu tom yam dalam paketan ya. Iya. Terus habis itu gimana waktu masak itu hari enak enggak? Sedap enggak? Sedap. Sedap. Rasanya sama, mirip-mirip banget. Rasanya gimana? Sama ya. Sama. Inilah. Saya ada kari baru lagi. Oh, kari baru lagi. Ya. Kari apa itu, Pak? Kari dal, kacang dal. Oh, kacang dal. Nah, nanti roti caninya pakai dal aja ya. Dicampur kari itu. Dicampur sama itu. Itu itu. Jadi persis kayak seperti di Malaysia. Jadi yang itu hari Bang Slamet bilang apa mau cakap mau order di Shopee itu ya, sudah dapat ya? Ya. Nah, sudah dapat. Nah, inilah proses Bang Slamet membuat apa? Tom yam. Jadi Bosku boleh komentar kira-kira gimana? Sama enggak dengan yang di Malaysia? Karena ini tadi Bang Slamet bilang pun dia buat tom yam pun dapat resepi daripada restoran Cili Merah. Sahalan. Nah, sudah masak Bosku. Roti canenya dua. Dimakan di sini, habis itu nasi gorengnya berapa hari? Nah, ini baik dua. Satu-satu. Jadi ada apa saja di dalam isinya es? Ada ayam. Tomato. Carrot. Terus brokoli. Sama rempah-rempah yang lain. Iya. Iya, coba dirasa. Gimana nih rasanya? Sedap ya? Enak ya. Jadi inilah nasi goreng Pattaya. Kurangnya satu. Panas. Iya, kurang dingin ya. Jadi kata dia Indri tadi kurangnya hanya satu, kurang sejuk aja karena makan panas-panas tak biasa di Indri ini. Sama juga ini kurangnya satu aja ya, Hes ya. Kurang apa, Hes? Kurang sejuk ya? Iya. Jadi tunggu lah. Kuah. Kalau dimakan panas-panas tidak bisa meleleh kan. Di Indi lagi tunggu, roti caninya belum siap lagi ini. Berarti sebelum ini pernah makan roti cani, Dik? Sebelum ini pernah dong. Sering ya? Sering, iya. Di mana? Di sini pernah, sering. Terus di sini sampai sering? Sampai kita bawa pulang ke Malang. Oh iya, order di sini dibawa pulang ke Malang ya? Iya, pulang ke Malang. Tiap pagi sarapan itu. Tiap pagi sarapan roti cani. Malaysia juga. Oh, di Malaysia pernah juga ya? Oh iya, jadi waktu dulu pernah ke Malaysia dengan ayah. Dulu pernah sempat makan roti cani di ini ya? Di mana tempat makan apa sih itu ya? Lenggeng ya? Lenggeng, betul. Lenggeng. Gimana rasanya dengan roti cani yang di Malaysia dengan yang di sini? Sini sama di sana sama sih rasanya. Tapi sini roti kecil, di sana kan besar. Oh iya, 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 iya. Itu tergantung dari ini ya, tergantung dari size-nya. Iya.
Skill betul ya. Skill ya. Iya. Jadi waktu di Malaysia dulu pun nebarnya bisa seperti ini juga Mas. Boleh seperti ini ya. Lagi cepat daripada lagi cepat daripada di sini ya. Di Malaysia katanya Bang Selamat lagi cepat. Cepat ini. Ini siapa yang order Bang Selamat? Baik. Oh Mbak E, oh iya, nah inilah Mbak E ini. Ini coba kita tanya. Halo Mas, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya Mas? Boleh kenalan? Dono. Dono, Mas Dono. Kemudian yang Mbak E? Sutiem. Oh Sutiem. Jadi gimana ceritanya bisa suka roti canai itu? Apa sebelumnya pernah merasakan di mana gitu? Pernah di Malaysia. Oh kan, jadi Mas Dono ini dulu pernah di Malaysia. Terus? Kan biasanya kan kalau roti canai kan sama apa teh tarik. Oh iya iya betul betul pasangannya roti canai kalau di Malaysia dengan teh tarik ya. Tarik. Tarik ragawe. Mas Selamat ragawe teh tarik. Nah, Mas Selamat. Ini ada pasukan baru ini suruh buat teh tarik. Tapi kalau dulu di restoran ini cili merah buat roti apa? Teh tarik gak? Iya. Oh ada buat? Iya. Dulu di kapur buat, sekarang gak. Oh iya. Jadi roti canainya di sini gimana Mas? Selama merasakan roti canai di sini dengan di Malaysia, ada perbedaan gak? Atau sama? Amir, sama ya? Oh sama. Jadi Mas Dono ini dulu pernah di Malaysia. Tahun berapa terakhir Mas? 97. Oh 97. Berapa tahun di sana Mas? Sebentar. Sebentar. Nah kalau Mbak E, Mbak E berapa tahun Mbak Setia? 4 tahun. 4 tahun. Di mana Mbak itu Mas? Di KL. Oh, di KL. Bukit Antara Bangsa. Bukit Antara Bangsa. Oh, iya berarti masih 97 Mbak E balik tahun? Ke Tampiro, Pak. Hampir atau duluan masih ya? Iya. Oh, duluan masih. Setelah kita cari kenapa pesan roti canai rupanya Mas Dono dengan Mbak Setiam ini dulu pernah ke Malaysia, Bosku. Nah. Iya. Jadi, bisa cerita sedikit Mas Dono, kesan-kesannya selama di Malaysia apa yang tak boleh lupa? Kalau saya terus terang nasi lemak. Nasi lemak iya. Kapan nak balik? Kapan nak balik? Kira-kira bila bila nak balik? Bila nak balik? Oh iya. Lah kira-kira kalau Mas Dono balik ke Malaysia dikasih enggak Pak Tim? Dikasih enggak? Enggak. Kerja di rumah sekarang. Jadi sekarang apa yang sudah ada dinikmati aja, disyukuri aja Mas Dono ya. Nah itu aja lah, itulah bosku. Jadi kesan-kesannya Mbak Sutiem dengan Mas Dono selama berada di Malaysia. Semoga setelah sekarang berada di Indonesia, Mas Dono dengan Mas Sutiem tambah ayam bahagia dan rezekinya lancar ya. Amin. Nah kita juga sudah habis semua ini, sudah kandas, jadi kita pun mau pulang. Nah lihat bosku, jadi roti caninya sama di Indi sudah kandas. Habis sih ya tadi ya. Oh, gimana rasanya? Yummy, enak sedap banget. Sedap banget. Sedap. Enak itu kalau di Malaysia sedap. Sedap. Sampai kandas, tinggal apa? Tinggal sudunya ya? Iya, tinggal ini sudunya. Aja. Nah, punya saya pun sudah habis. Kalau saya kira-kira habis, karena saya sudah biasa makan di Malaysia. Nah, kemudian yang keponakan kami gimana? Gimana es apa tom yumnya? Delicious. Delicious, mantap ya? Mantap banget. Memang kamu suka ya? Iya, suka banget. Makanya Sampai habis. Kuah-kuahnya juga. Nah, kemudian di Andri recommended. Masih recommended ya? Iya. Nah, jadi karena di Andri ini recommended nasi goreng Pattaya-nya. Padahal baru sekali nyoba ya? Iya. Baru sekali nyoba ya? Nagih. Oh, nagih ya. Ini tempatnya di mana ya sini ya? Tempatnya Bang Selamat jualan ya? Tempatnya ada di Jalan Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi kalau kalian mau holiday-nya ya, ke Indonesia, jangan lupa mampir ke Jawa Timur. Tepatnya ada di Kota Tuban. Kota Tuban. Nah sekian dulu bosku video dari saya semasa kami belanja ya, belanja roti canai, nasi goreng Pattaya, tom yum, semua kandas tadi ya. Bahkan kita pun ada bungkus ini juga, nasi goreng Pattaya. Nah, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan dapat menghibur bosku semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.